Oke guys, jadi ini adalah Granger Revamp. Selain modelnya yang berubah, di sini untuk skillnya juga ada perubahan sedikit. Sekarang di bawah bar HP akan ada dua bar energi guys. Bar warna kuning adalah energi untuk skill 1. Bar yang ungu adalah untuk skill ultimate-nya. Jadi setiap menggunakan skill 1, bar warna kuning akan berkurang. Di sini kita bisa pakai skill 1 lagi dengan sisa bar kuning yang tersedia. Untuk ultimate juga sama ya, dia mengkonsumsi bar warna ungu. Selama bar ungunya masih ada, dia tetap bisa menggunakan ultimate. Jadi ketika bar ungu habis, kita harus tunggu dia bertambah dulu, baru kita bisa pakai ultimate lagi guys. Kalau untuk skill 2, tidak menggunakan energi warna kuning maupun ungu. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar teman-teman.